Halo, berjumpa lagi. Masih dengan sketsa. Kita kali ini saya mau sketsanya hewan ya, masih hewan. Tadi juga hewan ya, oke. Saya mulai dari bawah. Dari objek terdepan. Saya mau coba dari di luar ramai ya, karena sudah libur sekolah. Terus saya mau di sini ada pohon besar. Oke, terus saya buat apa ya? Kayak lonjong ini. Sudah dikasih hidung kasih gitu, kasih mata, kasih telinga, kemudian saya kasih gambar apa anak-anak sudah bisa ditebak ya. Saya gambar kelinci. Kelincinya habis melompat keluar dari keluar dari belakang pohon ini. Ya. Dari pohon ya. Terus ini saya buat seperti ada apa ya? Ini tanaman wortel, daunnya biasanya berkumpul jadi satu gitu. Nah, ternyata sudah ada yang tercabut. Senangnya dapat wortel. Nah. Nah, ini ada tumpukan wortel lagi. Ups, wortelnya jumbo besar-besar. Makanya kelincinya senang. Jadi ini di sebuah perkebunan wortel. Oke, terus ini kayak semacam kayak berbukit-bukit. Oke, ini ada tanaman kejauhan. Ini juga ada pohon besar. Oke, di sini banyak tanaman. Wah, kelincinya puas ya makan wortel karena banyak sekali. Belum yang tersembunyi ya. Nah, coba hitung berapa wortel yang sudah dicabut,
Kalau ini petaninya harusnya jangan pergi ya, supaya tidak diambil kelinci. Oke, di sini ada lagi deh. Wow, banyak sekali tambah lagi. Oke, sketsanya selesai. Sketsa kelinci yang hendak mencuri wortel, ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Ditirukan ya. Next, mungkin saya akan mewarnai di video yang akan datang. Bye-bye.